nonton dalam televisi. Dan kami jangkauan Papua dan Papua Barat, apalagi kita berat eksis untuk perjalanan untuk beli televisi atau kebutuhan kami. Hal-hal begitu. Begitu saya membeli televisi, sudah tahu pas kepanggilan untuk KRL. Dia punya kisah dan semua-semua saya hormat. Wartawan sampai artis, selebritis, untuk semua dalam media saya lihat dan saya nonton. Dan saya juga terkhusus saya di Papua, Papua Barat, saya terus berduka cita untuk KRL. Dan salam untuk Eril, bapaknya dia untuk besok ganding wakil atau wakil presiden kami Papua dan Papua. Penting bapak Eril turun sampai di Papua. Sosok Eril di mata orang Papua itu orangnya sombong kah tidak? Tidak sombong, dia sederhana. Begitu kemarin dia meninggal saja itu, dia punya dosen sendiri tidak tahu bilang, ini anak gubernur. Dia punya dosen turun, gitu Eril meninggal. Atau dia kemarin dengan tenggelam itu tuh, dosen juga kaget di Swiss. Dosen kaget, ini anaknya Pak Gubernur. Kan Eril itu kan sederhana, orang terbuka. Dalam bahasa Inggris sering bicara bilang open. Jadi kami dan kami saya sendiri selaku memperkuatnya dari turut berduka cita untuk Eril dari Papua Barat. Mana selalu nonton terus ya, ikuti perkembangan. Saya ikut perkembangan dan nonton terus untuk dari Eril. Swiss sampai di Indonesia ya. Sampai dari Swiss. Dia punya nenek hanya bicara Eril melahirkan di benua Amerika. Tuh. Tapi tenggelam, dia kejadian hampir tenggelam di Swiss. Jenazahnya Eril kembali kubur di Indonesia. Dan Manel selalu ikuti terus ya? Saya ikuti terus. Kalau menurut Manel sosok Eril seperti apa? Dia sampai, saya ikuti dalam media televisi. Saya ikuti sampai yang orang bilang artis, selebritis dalam media televisi yang bahkan presiden juga ya? Bintang film, bahkan presiden Jokowi. Mana rasa berduka cita betul ya? Kami, saya rasa berduka cita. Begar anak gubernur Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat. Tapi mana selalu nonton terus itu informasi? Ikuti dia. Sampai hari ini juga masih ikut? Masih ikuti dia. Sebentar juga pun saya balik, saya putar televisi saya nonton. Hari ini dia punya kisah bagus. Orang baik dengan tangan. Iya. Hari ini ulang tahunnya, apa yang mau ucapkan? Yang saya pesan, kami dari Papua dan Papua Barat, hari ini Eril punya ulang tahun yang ke 23. Untuk Eril, kami Papua dan Papua Barat turut berduka cita. Dan semoga di Bandung bapak dengan mamanya untuk rayakan dia punya ulang tahun yang baik. Dan harapan untuk Bapak Gubernur? Harapan untuk Bapak Gubernur diberikan kekuatan. Beri kekuatan bahwa amal bakti dan kebaikan